kita lagi mencoba. Apakah deal? Hari ini kita mau ngeliat motor baru. Cuman gak tau deal atau enggak. Kalau deal, terus konten. Kalau enggak, video gak bakal upload. Apakah ini kenangan terakhir? Jadi itu Sam. Yang jauh gitu. Di sini kita coba dulu ya. Furo. Kita lagi mencoba. Apakah deal? Setelah barusan aku nyobain motornya, gila, ternyata motor ini juga lumayan enak loh guys, ZX25 ini. Aku barusan nyoba kayak iseng-isengnya ke jalan-jalan. Oh, ada motor. Ke jalan-jalan kayak bypass, terus kayak Renon gitu kan, jalan-jalan yang ada belok-belokannya, yang ada lurusan-lurusannya juga. Terus aku sering coba beli juga iseng aja gitu. Tapi KTRC nyala, jadi ya. Jujur ya, ini kayak kalian tuh ada Scoopy, cuman ada suaranya, ada CC-nya, ada powernya. Jadi aku kepo banget sih, kita bakal nge-vlog pakai ini mungkin besok atau besoknya lagi, nggak tahu. Cuman ini video bakal lanjutan ke vlognya itu. Jadi kita bakal review ZX25 ini. Dan kita bakal jajan juga. Gimana owner Kuro, selamat tinggal terakhir ya? Serahkan pada Kesia. Kita gantinya sama namanya kali. Apa sih kamu ganti? Blackie. Jangan dong. Kan sama dong. Iya makanya. Kuro. Coba kita lihat tanya subscriber ya. Kira-kira namanya apa ini cocok untuk si ZX25 baru ini? Siap. Ya udah beli. Subscribe aja lah. Siap. Terima kasih ya, banyak. Halo Mbak. Ya di bar N tuh ZX25 ada ya? Ini H2 apa ZX25 guys? H2 tuker CC ini nggak? Nggak ada yang WR3 kok. Kalau nggak ada ya RCB kalau gitu. RCB ini bos. Seng. Guys, untuk R1M kayak enak gak sih? Leo Vince. Aduh, gak suka yang asli mo ya. Saya tim produk lokal. Yoi, cintai cewek-cewek Indonesia guys. Mo jomblo gak? Udah punya. Temen saya soalnya lagi jomblo gitu. Ya. Alex. Oh, tau gak dia berapa follower Instagram? Gak. Dia centang biru loh. Oh masa? Iya, oh betul. Sudah sampai di showroom, kita langsung pasang ProGuard RCB ya guys. Ini juga udah ada ring damper, terus ada stiker KWS, gantungan kunci KWS, terus ada frame slider, SJ Project, nggak tahu nih asli atau enggak, cuman suara enak banget. Terus ada juga ini karbon-karbonan depan-depannya nih, karbon lagi. Beuh, odonya masih rendah banget coy, lihat tuh 2966. Gila. 2022 lagi. Beuh, ntar kita lihat ya. Aku riding pakai motor ini gimana? Sambil nunggu kita proses pemasangan RCB bos minimal maksimal senggol dong. Mana boleh KW? Panggil dia suruh sini guys. Aduh Mas ZX25 dia nih. Aduh wili-wilian atau enggak? Aduh siapa yang paling kencang sebenarnya ZX25 nih di Bali nih? Kalau aku sih aku ya, udah pasti. Boleh KW? Apa itu? Apa itu? Akhirnya ZX25 udah sampai juga di showroom guys, dan lihat tuh, gantungan kunci KWS, stiker KWS, langsung aja kita panasin motor ini. Ini juga motor udah, waduh kita perlu beli bensin guys. Ntar lah kita beli bensin sekalian gitu guys ya. Dan di sini juga modifan-modifannya juga udah lumayan minimalis banget. Kenapa dari SC Project? Gila, kenapa ZX25 aja SC Project guys? Black kalah nih. Jadi hari ini sore kali ini kita bakal riding naik ZX25 untuk pertama kalinya guys. Jadi aku bakal kayak describe juga first impression aku bawa ZX25 ini gimana gitu kan. Dan di video kali ini juga aku pakai hoodie dari Arthur Prot, Know Your Worth. Never settle for less than you deserve be better. Damn bro, Arthur Pro terima kasih banyak. Hoodie ini sangat enak banget. Jadi kita langsung aja guys, cus naik ZX25 ini. Beda banget guys posisi ridingnya. Oh my god, dengar suara ini. Aneh banget anjir. Ini nih kayak naik Scoopy guys rasanya. Posisi ridingnya nyantai, suaranya ada. Gila. Bye beat. Kita balapan bersama beat guys. Anjay, bisa sliding-sliding gitu guys motornya. Ini serunya ya bawa ZX25 ini. It's... Kenapa kamu bang? Serunya ya bawa ZX25 ini kan kayak naik motor ini kayak naik Scoopy gitu guys. Aku yang kebiasaan naik R1M, nanti 36 ini kayak kecil banget gitu motornya. Ini kita namain motornya apa ya? Oh dia kalau digigin satu RPM-nya naik guys. Tadi pas metal RPM-nya tuh kayak 1200 gitu. Terus tiba-tiba pas aku masukin gigi satu jadi 2000-an.
loh, gigi 2 aja lah, RPM udah 10.000. Ah, parah. Kita gaspol dikit, guys. Gila, suaranya melengking banget, coy. Anjir. Anjir. Buset. Ini handlingnya enak juga ya. Ban standar, cuman ya not bad lah ya untuk kayak jalan-jalan di kota gitu. Tuh, suspensi juga enak, nggak terlalu lembut, nggak terlalu keras, pas lah untuk berat badan aku. Ini yang lucu suaranya sih. Ini kesana kayak kita ngebut terus. Oh, aslinya pelan gitu guys, cuma 100, 120. Aku having fun sih nih motor ini, having fun banget. Kita uji coba di macet-macetan guys. Apakah aku capek? Apakah motornya panas? Sepertinya tidak sih. Jadi kayaknya kalau masuk members only seru deh. Kapan lagi kalian lihat aku naik motor ZX25 guys? Ah, motor lucu sekali ZX25 ini ya. Lucu deh. Ya, gak dikasih jalan aku guys. Dengar suaranya di pantulan suara di mobil ini guys. Kayak bener-bener kayak nyamuk. Sayangnya ini yang enggak quick shifter guys. Ini yang non ABS 2022. Terus kalian lihat tuh, odonya cuma berapa odonya ini? Kalau enggak salah masih 2000-an ya, 2900-an. Rendah banget guys untuk motor yang baru setahun. Aku mah kalau motor beli tahun lalu, sekarang mah paling udah 20.000 odonya tuh. Tiap hari aku bawa keliling-keliling itu guys, Kintamani dan pasar tiap hari. Kita tarik gigi 3. Lucu banget, ini kayak motor enak dipakai motor sirkuit deh sebenarnya. Apa kita jadi motor sirkuit aja ya? Kira-kira kemarin namanya kan Hero ya? Hero kalau nggak salah. Gimana owner Kuro? Atau apalah gitu namanya, aku lupa. Kira-kira nama yang cocok untuk motor hitam ini apa guys? Blackie V2 atau siapa guys? Tuh, enak banget anjir motornya pakai slap slip kayak gini. Lincah banget. Kita isiin si ZX ini bensin dulu guys. Turbo 150 ya? 150. Oke, guys. Aku barusan isi bensin pakai debit. Nah, debitnya ketinggalan di mobil. Sekarang nggak bisa bayar pakai kiris. Terus gimana? Saya narik dulu di BCA, ngidang pak. Nih, apa ya? HP saya apa ya? HP kartu ya? Hah? HP kartu nih. BCA, kartu saya di mobil. Saya ngidang nggak kiris? Nih pegang nih. Nih jaminan. Nah, yang balik lagi habis nih. Guys, bisa-bisanya loh aku gak bawa kartu debitnya. Tolol kali aku. Aduh, kartu tol gak bawa waktu itu. Sekarang kartu debit gak bawa, isi bensin udah lagi. Ya biarin dah SIM-nya dibawa, ntar kita isi bensin dulu. Habis kita isi bensin, kita kesini lagi. Ntar pak, tuh kartu SIM aku dipegang dia guys. Kita ke bare limit. Bangsat, anjing, bisa gitu udah nyebrang guys. Mana ya BCA nya? Oh ini dia. Lihat nih. Anjay. Bisa gitu motornya guys ya. Nah dapat uang ya. Ayo kita balikin. Ambil balik SIM kita guys. Duh, ada uang parkir lagi, bangsat. Hari ini nampaknya riding yang sangat menjengkelkan guys ya. Tapi nggak apa-apa, kita berseru-seru bersama ZX25 nih. Innova gimana nih? Pak, kan ada uang pis di sini, tanggung lah. Iya, yes, semua pak. Ini kita geber GG2 nih. Limit, tolongan. Aduh, gagal kali bawa ZX25 sampai limit.
bisa-bisanya kayak ada ngabers cewek nggak tuh, gila bangsat cowok anjir, tak kira cewek bangsat, rambutnya panjang anjing. Guys, apa kita coba matiin traction control terus kita willy-willy kali ya, coba-coba. Tapi aku malu anjir willy pakai ZX-5 di sini. Soal ZX-5 tuh harus kayak gigi 1 speednya kayak 20-40 gitu. Malu kali. Kalau Erwan kan enak ya. Di sana dikit willy ya. Kalau ini jalan dikit terus udah willy guys. Terus kalau jatuh kan malu gitu ya. Janganlah. Kita bersenang-senang, safety first gitu kan ya. Bang, 150 udah full bensinnya anjir. Pertama aku suruh puluh, sebenarnya kecil tangki ini guys. Ini kalau R1M kayak gini mah aku seneng guys. R1M kalau full tank 240 anjir pertama suruh gua. Anjay, cornering nih bos. Rp150 gigi 4 not bad, main lah, cuman ini ngeri remnya sih, ini masih standar kan Kawasaki kalau nggak salah remnya agak kurang gimana gitu bawanya. Kira-kira cuma duduk guys. Enggak lah, ngapain duduk? Ngapain coba duduk-duduk? Udah aja aman bro. Nih, sliding control. Anjay. Ini bapaknya yang tadi ya? Niko? Nih, yuk, sek semua pak. Sek semua, wah. Ayo, duluan pak ya. Ayo kita bersenang-senang lagi lewat jalannya sama lagi. Orang-orang di sana pasti kayak ngapain coba nih orang bola balik. Soalnya kadang aku lagi nongkrong misalnya ada ZX-5 bola balik aku gituin juga sih. Dan sekarang aku yang ngalamin itu. Cewek tuh guys. Wah tuh top speednya berapa ini ya kira-kira? Aku kepo sih. Rp160 gigi 5 lumayan lama juga ya, ini perlu di power up sih guys, enaknya kayak ZX-5 power up naul itu si Sivana. Licin guys jalannya, kita keserangan hati-hati ada kendaraan pemadam kebakaran. Emang iya dua jalur guys sekarang. Gara-gara kebakarannya kemarin makanya dua jalur. Iya guys, lihat tuh sampahnya banyak banget anjir yang lagi padamin. Kalian lihat nggak? Tuh buset, aku nggak tahu kayak emang dari dulu ya serangan sampai setinggi ini atau aku baru nyadar aja. Lihat tuh guys, ada helikopter. What the fuck, helikopternya mau madamin airnya guys, lihat tuh. Kalian lihat gak sih? Wah, kelihatan deh. Nah, nih, kelihatan nih. Gila. Ternyata gini guys, proses tuh ada airnya keluar. Ternyata gini proses pemadam kebakaran yang di serangan ini guys. Langsung padam dong. Itu masih berasa pasep kayak gitu. Jeez. Baru aku mau ngetes speed gitu guys di lurusan yang ini. Berapa sih dapat kira-kira gitu kan? Ya ternyata dijual jalurin, kita pelan-pelan aja gitu kan. Bahaya juga. Ini kita gaspol gigi 4. Ayo limit. Gigi 5. 165. 167 gigi 6. Ayo 170. 175. Ya gak dapet guys. Wah dapet top speed, sayang sekali. Padahal ini motor seru banget tuh dinaikin. Itu gigi 6 standar, mesinnya standar, gak ada air filter, gak ada apa-apa. Lumayan loh. Gigi 6, 175, 178. Asik ya di motor.
kira-kira kita modif apa lagi guys? Kemarin tuh aku rencana pengen modif pakein bar end dari RCB, cuman nggak tahu ya, aku nggak bisa masang, Om Bayan juga nggak bisa masang. Mungkin nggak PNP kali ya? Kita denger nih downshiftnya. Sumpah aku ngabur sekali cuy. Ngabur sih bos. Tenggol. Wah, lihat tuh guys. Cewek bawa KLX. Kita ikut tadi bersama mereka guys. Ayo. Thank you bro, appreciate it. Ini cewek juga ya bawa KLX guys, lihat tuh. Mantep banget anjir. Sangat-sangat gentle. Jempolin. Kita tuh harus saling respect satu sama lain di Bali guys. Sama turis, sama kita semua. Jadi ya, kita all family bro. Iya kan? KTRC coba kosong deh. Apakah bisa wheelie? Kita coba wheelie. Ini kan muter balik nih bisa nih. Nah, rame. Kita coba aja iseng. Coba tuh naik motornya lucu kan. Tapi aku gak tahu gitu. RPM berapa guys? Kita coba-coba ya kali. Iseng-iseng berhadiah. Kan ya? Nih, koplingnya kan? Malu kali, cok. Yang biasa wheelie pakai R1, pakai ZX25 sekarang nggak bisa. Mantap nggak tuh? Udah ZX25 guys. Kita naik kawal, ada teman-teman nih. Kita ikutin ZX25-nya. Dia plateka juga, anjay. Tapi dia yang quick shifter. Enak juga nih suara. Dia knalpotnya apa sih? Sepertinya sih Leo Fins. Knalpot Leo Fins. Not bad. Keren juga lungap ZX Ultima yang baru. Anjay. Bisa gitu. Bisa gitu. Emang mandali gagap. Bap. Aku iseng aja guys, iseng. Iseng nyoba, soalnya kalau di R1 kan gak bisa ya. R1 soalnya dia ABS, ini mumpung gak ABS, iseng. Punten. Nih, gaspol 120. Gaspol lagi 145. Beuh, lumayan narikannya. Cuman aku gak bisa bayangin sih ini kalau 300cc atau ZX 4R gitu. Semana gila tarikannya tuh. Kita ke KFC lah foto-foto. Jadi kita mau photoshoot dulu untuk post Instagram. Dan kayak video sampai sini ya deh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih juga kalian nonton. Semoga ini kita bertahan lama motor ini guys ya. Finger cross. Dan jangan lupa komen untuk nama motor ini. A few moments later. Oh ya, lagi nyari ZX25. Wah, belum ada seminggu langsung sold out. Terima kasih banyak beli tos lu. Terima kasih. Semoga lancar motornya di Bangli ya. Ingat Willy, ngebut drag race. Ini part orinya udah lengkap semua. Windshield. Kira-kira mau dimodif apa lagi nih beli? Original aja. Nggak ada ganti knalpot, ganti ban gitu. Cukup. Riding kemana aja ntar kira-kira nih? Ke kantor. Kantor aja. Widih, siap. Kondisinya langsung guys diganti GP Stealth. Gimana beli? Yamahanya kan deal 5 juta itu. Waduh, kalau 5 juta belum bisa ini. belum bisa. Yo, thank you bro. Siap, terima kasih banyak beli. Terima kasih banyak. Dia juga dapat bonus stiker dari KYS. Yaudah, selamat tinggal. Belum ada nama. Baru mau ngasih nama. Baru aku pakai riding sekali doang, 2 kali. Udah sold. Ya, kita lihat ntar motor apa yang datang lagi. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Bye bye. Semoga S1000, please. S1000, aku pengen banget S1000 guys.